Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Puluhan siswa SMP Negeri di Magetan, Jawa Timur mendadak kesurupan usai mengikuti upacara bendera Senin pagi. Puluhan siswa dievakuasi untuk mendapatkan pengobatan, sementara proses belajar mengajar dihentikan untuk sementara waktu. Suasana di sebuah SMP Negeri di Magetan, Jawa Timur ini mendadak heboh Senin pagi. Usai upacara bendera, puluhan siswa kesurupan. Sejumlah siswa dievakuasi ke mobil untuk mendapat pengobatan. Sayangnya peristiwa ini terkesan ditutup-tutupi. Pihak sekolah dan siswa kompak menutup gerbang dan tidak mengizinkan orang luar masuk ke dalam tanpa alasan jelas. Menurut sejumlah siswa, kesurupan berawal saat dua siswa tiba-tiba menangis histeris dan berperilaku seperti hewan. Tak lama kemudian kesurupan merembet ke siswa lain. Total ada 20 siswa yang kerasukan, rata-rata merupakan siswa perempuan. Atas peristiwa ini, kegiatan belajar mengajar pun akhirnya dihentikan. Ada yang kesurupan, dua anak terus merembet-merembet gitu. Akhirnya banyak sampai gurunya juga ada. Harus jadi dipulangkan semua. Iya. Banyak. 20-an. Hingga saat ini pihak sekolah belum memberikan pernyataan resmi atas peristiwa ini. Dari Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan.